ketika ada gereja dibom di Solo, PBNU instruksi kalau nggak salah 5 kabupaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Solotigo, Solo, agar menjaga kota Solo, dijaga dibagi secara membacet, ada yang menjaga kantor, menjaga masjid, menjaga pasar, menjaga toko, ada yang menjaga gereja. Dari Jakarta, Majelis Mujahidin, HTI, semuanya mengatakan yang keras-keras mengatakan NU kafir karena menjaga gereja. Ya Allah, aliyah ala kufri kufur. NU ya tersenyum saja. Kok mudah sekali mengkafirkan orang sih? Orang sunat begitu sakit kok. Padahal baru sekali, bagaimana kalau dua kali sunatnya? Ini begini, Wak, ngerti Wak ya. Kami bukan menjaga gereja, kami menjaga negara. Di dalam negaranya ada gerejanya selesai. Menjaga negara itu wajib. Mimma la yartibul wajib illa bihi fahuwa wajib. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita perbarui tajdidul himmah bahwa NU punya tugas menjaga negara dan menjaga agama. Sayang sudah malam, bagaimana bentuk menjaga agama? Pokoknya apa kata NU dah? Apa kata NU? Ibu-ibu, saya ini bawa istri saya itu putri dari Mbak Maimun Zubair yang baru saja meninggal. Pernah dengar ya? Dengar. Mbak Maimun Zubair itu orang yang sering kali berkata, bapak saya Kiai Zubair, kakek saya Kiai Dahlan, buyut saya Kiai Ahmad meninggal hari Selasa. Saya juga pengen meninggal hari Selasa. Allah menuruti meninggalnya hari Selasa. Tapi ibu juga bisa meninggal hari Selasa. Nanti besok hari Selasa naik kelapa. Jungkel bisa meninggal hari Selasa. Kiai Maimun itu sering orang yang sangat mengagumi Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Kenapa? Siti Khadijah itu secara zahir membuat semangat kenabian Nabi Muhammad. Siti Khadijah itu terkaya semekah 1400 tahun yang lalu. Kaya yang murni, kaya yang asli. Bukan sekarang orang punya mobil jet 4 gak percaya jet mobilnya juga kredit. Sekarang orang punya mobil banyak kredit. Tapi kalau dulu murni belum ada kredit, paling kaya Siti Khadijah. Setelah nikah dengan Nabi Muhammad, begitu nikah Siti Khadijah berkata, wahai Nabi Muhammad, sejak sekarang seluruh harta saya, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saya serahkan kepadamu. Luar biasa. Sanggup meniru. Yang satu lagi, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, kedatangan malaikat Jibril dipeluk, ya Muhammad Isra, baca. Nabi Muhammad sportif, Arabi Qari, saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi, baca, tidak bisa. Itu artinya hebatnya Nabi Muhammad, konsekuen. Nah kalau tidak bisa, ya ngomong tidak bisa. Jangan seperti tetangga saya, orang tidak bisa kok ngomong. Orang tidak bisa kok bergaya kiai. Akhirnya, kafaro yukafiru. Itu. Kalau tak bisa, jangan pakai ujung-ujung lagi lah. Malu-maluin. Tetap begitu lah di Indonesia. Gak merita selipan kok ngaku kiai. 3 kali. Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq al-insana min 'alaq. Ikhra' wa rabbukal ladhi. Ikhra' wa rabbukal akrabul ladhi 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam. Orang belajar lantas bisa, itu namanya Allah Karim. Orang tidak belajar kok bisa, namanya akram. Nabi Muhammad tidak belajar kok lantas bisa, makanya ikra wa rabbukal akram. Setelah dipeluk malaikat, dia kedinginan, greges kalau orang Jawa, napa orang Jawa. Meriang, lari ke rumah. Zammiluni, aku diselimuti. Siti Khadijah menyelimuti sambil bertanya, kenapa wahai Muhammad? Nabi Muhammad berkata, enggak tahu, mungkin saya di sini dibeluk jin. Mungkin saya kena jin. Apa jawabnya Siti Khadijah?
tidak mungkin wahai Kanjeng Nabi engkau kena jin, tidak mungkin. Engkau orang yang suka nolong orang, engkau orang yang suka silaturahim, engkau orang yang suka bersedekah, tidak mungkin kena jin. Orang bersedekah tidak mungkin kena jin. Jadi kalau ada orang kesurupan atau kena jin, berarti orangnya tidak pernah. Nah itu kalimat tidak mungkin engkau kena jin, berarti kalimat apa? Kalimat yang menyemangatkan Nabi kan. Ini tugas istri. Coba Siti Khadijah Batam, kenapa wahai Nabi enggak tahu saya kena jin atau dibilang juga apa, jangan lewat ke situ. Tambah mu mantan suami. Setelah selesai ya begitu tuh. Setelah selesai agak siuman mendingan dibawa di Siti Khadijah. Mari wahai Siti Khadijah. Wahai Nabi, kita ke sana. Kemana? Ke rumahnya ulama besar bernama Sayyid Warqa bin Naufal. Satu-satunya orang tua yang hafal Injil karena waktu itu belum ada Quran. Dia orang alim. Ada apa? Silakan. Muhammad, coba ada apa? Begini. Hadza namus, kata Sayyid Warqa. Itu malaikat Jibril. Muhammad, kamu jadi nabi. Muhammad, kamu dapatkan wahyu. Itu dari Sayyid Warqa, perantaraan Siti Khadijah. Ini. Oleh karena itu, ibu-ibu harus bisa menyemangatkan pengurus-pengurus NU. Nanti juga ala mas ngurusin NU dapatnya apa? Tuh kan? Ayo, ada gak yang begitu kira-kira? Ibu-ibu gak ada, Pak. Ini gak ada ya? Gak ada yang beda. Nah itu ya. Nah, Siti Khadijah punya anak namanya Siti Fatimah. Turunannya baik-baik. Turunan Siti Fatimah. Siapa? Imam Syafi'i, Syadul Qadir Jilani, dan semua di sini ya, Habib-Habib itu semuanya turunan Siti Fatimah. Jadi Kiai Maimun sangat mengagumi. Oleh karena itu sekarang disarankan, dimakamkan di satu komplek dengan Siti Khadijah. Luar biasa. Lah beliau itu selalu baca sejarahnya Siti Khadijah. Pada satu ketika malam hari kedatangan Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad sudah meninggal. Wahai Maimun, coba dengarkan ini syairan tawassul dengan Siti Khadijah, Siti Fatimah. Dibaca banyak sekali. Bangun tidur hafal Kiai Maimun. Orang Batam boro-boro bangun tidur, tidak tidur pun tidak hafal. Nah itu syairannya. Sudah pernah dengar belum? Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimatan Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimatan Zahra. Sa'duna fid dunya, wahai Allah saya minta kebahagiaan di dunia. Wa fuzuna fil ukhra, saya minta kebahagiaan di akhirat. Bi Khadijah al kubra wa Fatimah al zahra, dengan karamah dan barakahnya Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Gitu. Ya ughailal ma'ruf wal anta wal ma'luf ghuratan lil makruf innakum bi adra. Ya ughailal matluf wal anta wal ma'luf nafhatan lil makruf innakum bi adra. Monggo saduna fit dunia bi Khadijah al kubra wa Fatimah al zahra bi Khadijah al kubra wa Fatimah al zahra. Terakhir, kalau bisa setiap waktu, kalau tidak sehari semalam satu kali baca Fatihah untuk Siti Khadijah, untuk Siti Fatimah. Ya Allah, saya mau baca Fatihah untuk Siti Khadijah, Siti Fatimah, agar harta saya banyak melimpah berkah seperti hartanya Siti Khadijah, dan anak cucu saya baik soleh semua seperti anak cucunya Siti Fatimah. Sanggup? Jangan pakai insya Allah.
2 detik saja kok, insya Allah. Ya Allah, harus sanggup syukur setiap waktu, tidak sehari sekali.